anak harimau jilid 39 Sementara itu kapal Keraton telah meluncur ke arah barat kota Hebun yang gelap dari pandangan Su Senchu berpaling dan memandang sekejap ke wajah semua orang kemudian ujarnya Perjalanan kalian ke kepulauan San kali ini pasti sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan sekembalinya ke telaga Foyang Kalian pun harus segera mengasingkan diri dan melepaskan diri dari keramaian dunia. Ketahuilah, pohon yang besar mudah memancing datangnya angin. Manusia termasuk hanya memberi kesulitan bagi diri sendiri. Semua orang berdiri serius sambil mengiakan berulang kali. "Su Chu, Chu berkata lebih jauh, sejak peristiwa ini, mungkin dunia persilatan akan mengalami ketenangan selama puluhan tahun lamanya." Berhubung kematian dari Wan San Popo sekalian, kawanan manusia laknat lain yang ingin munculkan diri pun pasti akan mengurungkan pula niatnya, pertikaian antar perguruan memang tak bisa dihindari, karena itu kuharap William Peo dengan kekuatan yang dimiliki sekarang harus bertindak secara bajik dan bijaksana, berbuatlah kemuliaan dan hindari perbuatan maksiat yang terkutuk. Anak Giok punya rencana hendak mengembangkan perikanan di wilayahnya Telaga Foa yang agar kaum nelayan hidup lebih sejahtera dan pendapatan mereka meningkat, ucap si Giok pelan. Dengan gembira tuh manggut manggut, kemudian ia berpaling pula ke arah Uyong Xianchu sambil katanya, "Han Liap, setelah ini kau pun boleh pindah ke dalam Wiling POO di samping memutuskan hubungan dengan dunia luar." Kau pun dapat mengawasi si Giok sekalian. Bagaimanapun juga, mereka masih tetap merupakan kanak-kanak. Selama banyak tahun ini, Boampu sudah jemu dengan keramaian keduniawian," ucap Huyong Siancu dengan kening berkerut. "Setiap ada waktu, aku selalu pergi ke Kuan Im An untuk bersumbah yang maksud. Boan, Pwe jika beberapa orang bocah ini sudah menikah, maka Boampu hendak..." Sebelum Hu Yong Sian Chu menyelesaikan kata-katanya, Chu Seng Chu telah mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Si Giyok maupun Xiao si Au Qian yang mendengar perkataan Hu Yong Sian Chu tadi justru menunjukkan wajah yang gugup dan panik. Malah si naga sakti pembalik sungai sendiri pun merasa kejadian ini agak di luar dugaan, karenanya dengan kening berkerut dia awasi wajah Hu Yong Sian Chu tanpa berkedip. Chu Chu berhenti tertawa, Katanya sambil mengelus jenggot. Han Lihia pada dasarnya merupakan seorang pendekar kaum wanita. Mengapa kali ini justru mengambil langkah bodoh yang menghilangkan semangat seorang pendekar sejati? Coba lihatlah sendiri, berapa banyak umat persilatan yang putus asa dan masuk menjadi pendeta, tapi benarkah mereka peroleh kebebasan? Akhirnya justru penderitaan dan siksaan yang lebih hebat yang mereka peroleh. Naga sakti pembalik sungai menyambung pula, menurut pendapatku, sudah seharusnya Han Li Hiap. Menghilangkan ingatan tersebut secepatnya, cepatlah. Pindah ke Wiling Peo untuk menemani Lansi Giok sekalian, di kemudian hari kau pun bisa membopong cucu dan hidup bergembira. Berbicara sampai di situ, ia bersama Tu Seng segera tertawa terbahak-bahak dengan penuh kegembiraan. Hu Yong juga memandang sekejap ke arah Lan Si Giyok, Xiao Qian dan Cai Soat dengan senyum kegembiraan. Merah padam selembar wajah Si Giyok, tapi ia merasa hatinya hangat, sedang Cai Soat tertunduk malu, cuma Xiao Qian yang menunduk dengan wajah merah padam, hatinya berdebar sangat keras. Sebab dalam satu bulanan lebih ini, dia seperti merasakan ada sesuatu perubahan pada bagian tertentu tubuhnya, Perubahan ini membuat hatinya tak tenang, di samping ketidaktenangan terselip pula kebahagiaan dan penantian. Sementara pembicaraan berlangsung, kapal keraton sudah berada lima kaki saja dari tepi pantai. Sedang suasana di pantai amat pening, gelap dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Dengan penuh kasih sayang Tusengcu memandang sekejap ke wajah semua orang, kemudian serunya. Baik-baiklah kalian menjaga diri, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Dengan suatu gerakan yang cepat ia melejit ke udara dan langsung melayang ke atas daratan. Si Giok, Xiao Qian, Chai Soat, dan Xiao Hang serentak berlutut di atas tanah sambil berseru. Semoga suhu selamat sampai di tempat tujuan. Huyong Xianchu serta naga sakti pembalik sungai juga berseru pula. Lo harus menjaga diri pula baik-baik. Maaf bila boampo tak dapat menghantar lebih jauh. Gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang datang dari atas daratan, kemudian tampak bayangan kuning berkelebat ke arah barat laut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Hanya sekejap mercu kemudian bayangan tubuh itu sudah lenyap di balik kegelapan. Sepeninggal cucu Kapal keraton pun meneruskan perjalanannya untuk menyusul rombongan kapal lain yang sudah berangkat lebih dulu. Oleh karena sekembali mereka ke Willempeo mereka hendak melangsungkan perkawinan dari Lansi Giok, maka Uyong Siancu dan Naga Sakti pembalik sungai sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah ini. Cai Soat dan Xiao Qian bersembunyi sepanjang hari di dalam ruang perahu, dalam keadaan begini mereka malah malu untuk bersua muka dengan Lansi Giok. Xiao Ti yang mendapat teman baru, selain lagi tidur, sepanjang hari selalu mendampingi Xiao Hang memperkenalkan pemandangan alam di Bukit Hoasan, memperkenalkan gua Chou Sunya mereka, memperkenalkan asal-usulnya dan usianya. Sejak kehadiran Xiao Hang, Ti jauh lebih matang dan tahu urusan, Gerak-gerik tingkah lakunya jadi lebih sopan, dia seakan-akan telah berubah menjadi manusia lain. Hanya Lansi Giok seorang yang berubah menjadi pemurung, seringkali ia berdiri di ujung perahu sampai berjam-jam lamanya sambil memandangi gulungan ombak sungai, bukan saja ia sedang memikirkan rencana membangun perikanan yang baik di Telaga Foayang, dia pun sedang berpikir bagaimana caranya mengatasi masalah tentang Oh Li Seringkali dia membayangkan kembali pengalamannya semenjak bersuah dengan Oh Licu untuk pertama kalinya hingga gadis itu menghantar keberangkatannya ke Pulauan San Tempo Hari. Ia dapat merasakan bahwa di antara sekian banyak orang, hanya Oh Licu yang mengalami perubahan terbesar, pengalamannya paling tragis dan asal-usulnya paling mengenaskan, ia simpati kepadanya tapi tidak tahu apa yang mesti diperbuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia cukup mengerti akan rasa cinta Oh Lichu kepadanya karena itu dia merasa tidak boleh menyelenggarakan pesta perkawinannya dengan Xiao Qian serta Cai Su di dalam benteng Wilin POO sebab ia merasa tindakan demikian amat menusuk perasaan Oh Lichu. Ia bisa melihat betapa eratnya hubungan Xiao Qian dengan Cai Su so kedua orang itu hampir tak pernah berpisah dan saling berhubungan bagaikan saudara sendiri, namun kedua orang itu belum pernah menyinggung soal Oh Li Chu. Dia pun sering mendengar Hou Yong Sian Chu dan Naga Sakti pembalik sungai membicarakan masalah perkawinannya, tapi kedua orang ini pun belum pernah menyinggung soal Oh Li Chu. Dalam sekejap mata tersebut, dia merasa Oh Li Chu seolah-olah sudah terlupakan sama sekali, dia dia nak tarikan, ia merasa nasib gadis itu memang terlalu menyedihkan. Sering kali bila berpikir sampai di sini ia bertekad hendak baik-baik merawatnya sikapnya terhadap Oh licu seperti sikapnya terhadap seorang kakak kandung, agar gadis itu ikut bergembira, agar dia tahu kalau dalam dunia ini masih terdapat sedikit kehangatan dan kelembutan hidup. Setiap kali memikirkan persoalan tersebut, Si Giok selalu merasakan hatinya berat dan pikirannya tidak tenang, maka dia berharap bisa selekasnya kembali ke benteng Wilim Po. Dalam perjalanan kembali, rombongan kapal perang itu bergerak lebih lambat, mereka membutuhkan waktu selama 10 hari untuk tiba di kota Kim Leng. 10 hari kemudian rombongan kapal tiba di mulut telaga, untuk mencapai Telaga Voa yang satu malaman perjalanan lagi mereka akan tiba di Wilimpeo dengan selamat. Lansi Giok segera teringat kembali dengan peristiwa penghadangan kapal yang dilakukan si bajing air berbulu emas tempo hari, karenanya seorang diri dia keluar dari ruangan. Memandang tanah persawahan yang hijau di sepanjang pantai serta angin yang berhembus sepoi-sepoi, pemuda itu merasa hatinya lega dan nyaman. Mendadak dari balik pohon kecil di tepi pantai kelihatan seekor burung merpati putih berkepala hitam terbang menuju ke arah selatan. Satu ingatan segera melintas dalam benak Lansi Giok. Dia jumpai merpati itu persis seperti burung merpati dari Willem Poo, sedang arah yang dituju pun tak lain adalah Willem Poo. Menyusul kemudian tampak seorang lelaki berpakaian ringkas menyelinap dari balik pohon dan kabur menuju ke arah kota Oh Tutin. Lansi Giok merasa tidak habis mengerti, kemudian menengok sekejap ke arah kawanan pengawal di sepanjang perahu, tapi orang yang itu masih berdiri tenang, seakan-akan tidak melihat apa yang terjadi di pantai. Ia tahu kemampuan yang dimiliki para pengawal itu masih rendah, sudah barang tentu tak akan mampu melihat keadaan di pantai tersebut dengan jelas. Tapi Tigeo dan Xiao Hang juga sedang berdiri di ujung perahu, apakah kedua orang ini tidak melihatnya? Dengan penuh kecurigaan pemuda itu segera berpikir, tapi akhirnya ia tertawa sendiri. Sudah pasti Matu-Matu itu sengaja disiapkan Ohlicu dengan maksud agar dia mendapat kabar lebih dulu tentang kembalinya rombongan kapal Dengan begitu dia pun bisa membuat penyambutan yang meriah Berpikir begitu, rasa harunya terhadap Ohlicu semakin bertambah Otomatis pandangan dan sikapnya terhadap gadis itu pun berubah juga Keesokan harinya ketika Fajar baru saja menyingsing padang ilalang di tengah telaga Foa yang telah muncul di kejauhan sana. Dengan membagi diri menjadi empat buah rombongan, seratus buah kapal perang itu memasuki padang ilalang, melalui empat arah yang berbeda. Hu Yong Chu, Naga Sakti Pembalik Sungai dan Lansi Giok sekalian bersama-sama berdiri di ujung geladak, setiap orang membawa perasaan yang berbeda-beda, namun ada satu yang sama, yakni kelegaan hati setelah kembali ke kampung halaman. Ketika rombongan kapal mulai tiba di tengah padang ilalang, dari atas benteng ratusan kaki di depan sana bergema suara tambur dan trompet yang amat keras, para pengawal mulai bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan. Perahu naga emas berdiri di depan pintu benteng. Serombongan Dayang berdiri di depan perahu dengan sikap yang tenang. Cai Soat dan Xiao Qian yang menyaksikan kejadian ini segera berseru dengan gembira. Coba lihat, Encilan telah menanti kedatangan kita di sana. Tapi Hou Yong Xian Chu dan Lan Si Giok justru mengerutkan dahinya rapat-rapat. Sebab rombongan pelayan yang berdiri di sepanjang perahu naga emas itu tidak memperlihatkan kegembiraan, Malah bagian tengah rombongan tidak nampak pula oh Chu. Pertama-tama Lan Si yang tak bisa menahan diri, ia segera berbisik Bibi, kenapa tidak nampak becuilan berada di atas perahu tersebut? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan yang hendak diajukan oleh Wu Yong Sian Chu kepada Lan Si Oleh sebab itu dia segera menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak habis mengerti Cai Soat dan Xiao Qian baru terkejut setelah mendengar perkataan ini, menyusul semakin dekatnya kapal keraton itu, mereka berdua dapat melihat bahwa di atas perahu naga emas memang tidak nampak oh licu, karenanya tak tahan lagi mereka berseru kaget. Ah ah ah, ah benar, kenapa Lan tidak berada di atas perahu tanda tanya. Jangan-jangan nonalan sakit kata naga sakti pembalik sungai ragu-ragu. Lansi Giok segera teringat dengan merpati pos yang dijumpainya kemarin. Hatinya bergetar keras. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tak beres dengan peristiwa itu. Ketika kapal besar tiba di depan pintu benteng, suara tambur, terompet dan sorak sorai semakin gegap gempita. Perahu naga emas juga pelan pelan maju menyambut. Ketika Lansi Giok belum juga nampak kehadiran Ohlicu, ia segera mengambil kesimpulan, "kalau Oh Li tidak berada di dalam benteng, maka begitu masing-masing perahu merapat, ia segera menengok ke arah kawanan Dayang tersebut sambil berseru, 'Mengapa Nonamu tidak nampak? Kawanan Dayang tersebut berwajah murung dan sedih, seorang di antaranya segera maju ke depan dan berlutut di hadapan Lansi Giok, kemudian ujarnya dengan hormat.'" Sejak kemarin malam Nona kami telah pergi meninggalkan benteng, dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang meminta kepada Buddha untuk menyampaikan sendiri kepada Han Lihyap. Sambil berkata dia mengeluarkan sepucuk surat dan segera dipersembahkan ke depan. Paras muka semua orang berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, lansi Giok dan Huyong Siancu segera melompat naik ke atas perahu naga emas. Sedangkan Cai Soat dan Xiao Qian juga gelisah, mereka merasa kalau peristiwa ini benar-benar di luar dugaan. Cepat-cepat Hu Yong Xian Chu menghampiri dayang tersebut, kemudian menyambut surat tadi dan dibuka sampulnya, tak tertahankan ia berseru pula dengan gelisah. Semalam, siapa yang menghantar nona kalian ke darat? Sambil berkata dia menyimpan kembali surat yang telah terbaca itu ke saku. Lansi Giok dan Xiao Qian sekalian yang menyaksikan, kejadian ini tak berani lagi menanyakan isi surat tersebut, mereka pun tak berani meminta surat tadi untuk diperiksa isinya. Seorang dayang yang agak dewasa segera menyahut dengan hormat, Nona pergi dengan menumpang perahu naga emas. Sekarang kalian segera membawa kami ke sana seru Huyong Xianju gelisah. Kawanan dayang itu segera mengiakan dan masing-masing menempati tempat sendiri dan memegang dayung. Kepada para kepala regu yang berada di atas kapal besar, Lansi Giok berseru. Kalian segera memberi kabar kepada keempat komandan agar membawa kapal masuk ke benteng, semuanya tukar pakaian dan beristirahat sebelum diselenggarakan perjamuan. Tanda petik. Selesai berkata dia memberi tanda kepada Dayang, Berangkatlah perahu naga emas itu menuju ke arah barat daya. Setelah perahu berangkat, Lansi Giok baru kembali ke ruangan dalam, di situ Ouyang Siancu sekalian sudah menempati tempat duduk masing-masing. Ketika naga sakti pembalik sungai menyaksikan beberapa orang muda-mudi itu tak berani berbicara, melainkan mengawasi Uyong Siancu dengan kening berkerut, segera tanyanya lirih, nona B. Huyong Xianchu tidak membiarkan naga sakti pembalik sungai menyelesaikan perkataannya, ia segera memberi penjelasan. Dia pun hendak menempuh perjalanan bodoh bagi seorang anggota persilatan. Dari ucapan tersebut, naga sakti pembalik sungai segera memahami sesuatu, kejut dan heran ia segera berseru, jadi Nona B pun hendak mencukur rambutnya menjadi pendeta. Dengan sedih Huyong Xianchu mengangguk. Xiao Qian dan Cai Soat segera saling berpandangan sekejap, sedangkan Lan Si Giok menunduk sedih. Dia tahu apa sebabnya Oh Li Chu mengambil keputusan untuk menempuh perjalanan seperti ini. Ti Geo dan Xiao Hang duduk di sudut ruangan dengan termenung, tidak berbicara tidak pula tertawa, sebab mereka sudah melihat kegelisahan pada wajah orang-orang dewasa. Hu Yong berpaling dan memandang sekejap keluar jendela, kemudian katanya gelisah, Hari ini adalah tanggal satu bila perahu kita dapat bergerak lebih cepat dan tiba sebelum tengah hari mungkin keadaan belum terlambat Bibi kita hendak kemana tak tahan si giok bertanya kuil kuan Iman Mendengar nama tersebut timbul amarah di dalam dada pemuda itu ia segera mendengus berat dan berseru dengan gemas Hmm lagi-lagi kuan Iman, Hari ini aku pasti akan melepaskan api untuk membakar ludas kuil Kuan Im An yang khusus memancing orang lain untuk menjadi Niko ini. Hu Yong Chu benar-benar merasa keheranan, ia tak mengerti apa sebabnya Lan Si Giok begitu membenci kuil Kuan Im An karenanya dengan kening berkerut ia segera bertanya. Mengapa anak Giok? Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Lan si Giok segera terbungkam dalam seribu bahasa, dia sendiri pun tak bisa menerangkan apa sebabnya ia bisa berperasaan demikian. Hanya Xiao si Qian seorang yang mengerti apa sebabnya Lan Si Giok begitu gusar, sebab ia pernah memberitahu kepada Si Giok bahwa Hu Yong Xian Chu sering berkunjung ke kuil Kuan Im An. Sementara itu perahu naga emas melesat di atas telaga dengan kecepatan tinggi, Perahu nelayan masing-masing pada menyingkir ke samping sedang nelayannya segera mengawasi Lansi Giok sekalian dengan pandangan mata, terkejut bercampur keheranan. Pantai Barat Daya Telaga Foa yang sudah semakin dekat, sekarang mereka sudah dapat melihat bayangan manusia di pantai dengan jelas. Lansi Giok, Si Chai Soat, Xiao Qian, Tigeo dan Xiao Hang sudah keluar dari ruangan, Lansi Giok melihat dengan jelas dusun di atas tanggul adalah dusun kecil tempat kediaman Bibi Wan. Begitu kapal merapat, mereka segera melompat ke darat dan berlarian ke depan. Xiao Qian melompat pula ke darat, lalu bisiknya kepada Cai Soat. Untuk memburu waktu, meski kita lewat di depan rumahku, sayang tak ada kesempatan lagi untuk menengok ke dalam. Chai Soat tidak berkata apa apa dia cuma menggelengkan kepalanya berulang kali. Tiba di atas tanggul mendadak Lansi Giok menjerit kaget. Semua orang menjadi tertegun, Lansi Giok juga tidak menggubris keheranan orang lain, bagaikan segulung asap ringan di dalam berapa kali lompatan saja ia telah tiba di depan sebuah puing-puing yang berserakan belasan kaki di depan sana. Dengan cepat Xiao Qian dapat melihat pula keadaan di depan Matu dengan jelas, ia segera menjerit kaget lalu bersama Cai Soat berlarian ke depan. Hu Yong Xian sendiri, ketika melihat rumah yang telah didiami selama banyak tahun kini berubah menjadi puing-puing yang berserakan, hatinya merasa sedih sekali, tapi ia masih tetap melanjutkan langkahnya mengikuti naga sakti pembalik sungai. Ti Geo serta Xiao Hang jauh sebelum Xiao Qian sekalian tiba di tempat tujuan, dia telah berada di sana. Menyaksikan bangunan rumahnya telah ludes, bahkan di antara puing-puing yang berserakan sudah mulai ditumbuhi rerumputan, saking sedihnya hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Dalam pada itu, beberapa orang perempuan dusun telah munculkan diri dan berdiri tak jauh dari situ, Ketika Wu Yong Chu dan Naga Sakti pembalik sungai mencari keterangan, barulah diketahui api membakar bangunan rumah itu secara tiba-tiba kira-kira satu bulan berselang. Mereka berdua dan Lansi Giok sekalian segera menghitung kembali waktunya, dengan cepat mereka sadar, sudah pasti kebakaran tersebut C merupakan hasil perbuatan dari Senyo Ohi Hoa, istri Oh Tin San Ho Sian Chu merasa tak ada gunanya untuk memandangi terus rumahnya yang telah berantakan, maka serunya kemudian. Mari kita percepat perjalanan, waktu yang tersedia sudah tidak banyak lagi. Ucapan ini segera menyadarkan kembali Lansi Giok yang dicekam hawa amarah serta Xiao Qian yang diam-diam sakit hati, maka dengan membawa rasa sedih yang luar biasa, tergesa-gesa mereka meneruskan perjalanan menuju ke belakang dusun. Begitu keluar dari dusun, semua orang tidak ambil peduli masalah lain lagi, agar bisa mencapai kuil Kuan Im An secepat mungkin, masing-masing pihak segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan meluncur ke arah hutan di balik bukit pada arah barat daya dusun itu. Hu Yong amat hafal dengan daerah di sana, karenanya semua orang mengikutinya di belakangnya. Biarpun Gi Hui Hang masih berusia 11-12 tahunan, namun ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tidak kalah dari Xiao Wu. Setelah menembusi hutan dan bukit yang luasnya mencapai berapa li, secara lamat-lamat dari kejauhan sana mulai nampak bayangan bangunan rumah. Sambil berlarian kencang, Hou Yang Xian segera menuding ke depan sambil berseru. Itulah Kuan Iman, An, kuil kaum Nikou yang terbesar untuk sekitar Telaga Fo Ayang. Dengan perasaan mendongkol Lan Si Giok memandang ke depan, kuil Kuan Im An luasnya mencapai ratusan hektar dengan tiga buah bangunan utama dan dua belas bangunan samping, memang keadaannya nampak keren dan mentereng. Terdengar Hu Yong berkata lagi. Ketua kuilnya adalah Soat Ye Unio yang termasyhur karena ilmu meringankan tubuhnya di masa lampau, dia adalah seorang pendekar wanita yang hebat, Sampai waktunya ku harap kalian semua bisa sedikit tahu diri. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar suara lonceng dibunyikan keras-keras. Paras muka Wu Sian Chu segera berubah hebat, ia berseru kaget dan segera mendongakkan kepalanya, ternyata persis tengah hari. Lansi Giok tahu tengah hari sudah tiba, hatinya merasa sedih bercampur gelisah yang kemudian berubah menjadi kobaran hawa amarah yang luap-luap. Tak tahan lagi ia segera berpekik nyaring kemudian dengan mempercepat langkahnya, bagaikan sambaran kilat langsung meluncur ke arah Kuil Kwan Iman. Suara pekikan yang begitu keras dan nyaring bergema hingga menembusi angkasa di mana bayangan biru berkelebat lewat, daun dan ranting sama-sama bergoncang. Huyong Chu serta Naga Sakti, pembalik sungai, cukup menyadari perasaan Lan Si Giok waktu itu. Apabila membiarkan dia berlarian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, mungkin pada saat ini sudah sampai di tempat tujuan. Maka, semua orang segera mempercepat gerakan tubuhnya dengan harapan bisa menyusul Lan Si Giok daripada dalam keadaan pikiran yang kalut. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali di luar dugaan Tapi bayangan tubuh Lansi Giok makin lama semakin bertambah jauh Dalam waktu singkat telah lenyap di balik hutan lebat di balik bangunan tersebut Hanya di dalam sekali pekikan panjang saja Jarak Lansi Giok dengan Kuan Iman tinggal seratus kaki saja Traang-traang Bunyi lonceng masih juga berdentang Tuung-tuung Suara tambur dibunyikan bertalu-talu. Di balik suara lonceng dan tambur, lamat lama terselip pula suara keleningan, buksi dan suara orang memanjatkan doa, membuat siapapun yang datang dengan nafsu, seketika nafsu itu hilang lenyap tak berbekas. Kobaran hawa amarah yang semula menyelimuti wajah Lansi Giok hampir saja punah dan padam tak berbekas oleh keadaan serius dan penuh ketenangan ini. Dalam gerak meluncurnya yang cepat menuju ke bangunan kuil itu, ia saksikan kuil Kuan Im An memang dibangun sangat kokoh, pintu gerbangnya yang hitam bergelang emas dihiasi dengan sepasang patung singa berwarna hijau, tiang penyangga rumah berukirkan naga dengan enam buah patung malaikat menghiasi di sana-sini. Saat itu pintu gerbang terbuka lebar, di atas pintu tergantung sebuah papan nama dengan tiga buah huruf besar yang terbuat dari emas. Kuan Im An. Lan si langsung menerjang masuk ke dalam kuil, tapi tanpa sadar ia menghentikan langkahnya di antara ruang beranda. Ruang utama terdiri dari sebuah bangunan yang megah dan kokoh, seingat Lan Si Giyok, Bangunan ini merupakan bangunan besar yang paling megah dan pernah disaksikan selama ini. Lebih kurang sepuluh kaki dari pintu gebang, masing-masing terdapat dua buah ruang samping yang dihubungkan satu sama lainnya dengan lorong-lorong yang terbuat dari batu besar. Asap dupa telah menyelimuti seluruh ruang tengah waktu itu. Di atas altar, tampak patung Kuan Yin pusat dalam ukuran setinggi satu kaki. Di samping kiri dan kanan meja altar, masing-masing duduk bersila sepuluh orang Niko setengah umur berjubah merah yang memejamkan mata sambil berdoa. Di belakang Niko berbaju merah itu berdiri pula ratusan orang Niko berjubah kuning, sedang bagian yang paling belakang terdiri dari dua ratusan orang Niko berjubah abu-abu, jumlah mereka semua hampir mencapai tiga ratusan orang. Tepat di bawah meja altar, terdapat seorang perempuan berjubah abu-abu yang duduk bersila di atas sebuah kasur kuning dengan mata terpejam dan sepasang tangan dirangkap di depan dada, berhubung rambutnya yang panjang menutupi bagian wajahnya, maka bagaimanakah raut muka, perempuan tersebut tidak kelihatan dengan jelas. Di sisi kiri dan kanan perempuan berambut panjang itu, masing-masing berdiri seorang Niko kecil berusia tiga. 14 tahunan, di tangan mereka membawa sebuah nampan kemala. Pada nampan kemala yang berada di sebelah kiri terdapat sebuah botol porselen berwarna ungu yang penuh berisi air suci, sedangkan pada nampan kemala sebelah kanan terdapat sebilah pisau cukur yang tajam. Segenap Niko yang hadir di dalam ruangan sama-sama memejamkan matanya rapat-rapat, mereka tetap berdoa dengan tenang, terhadap pekikan keras yang menusuk pendengaran dari Lansi Giok tadi, mereka bersikap seolah-olah tidak merasa. Dengan wajah termangu Lansi Giok berdiri kaku di tengah lorong, sorot matanya mengawasi seorang perempuan berambut panjang yang berada di tengah ruangan dengan pandangan bodoh. Dari jubah yang begitu lebar dan rambut yang menutupi wajahnya, ia tak sempat melihat dengan jelas apakah dia oh licu atau bukan. Menghadapi suasana semacam ini, biarpun Lansi Giok merasa gelisah namun ia tak berani memasuki ruangan itu secara sembarangan, apalagi menyingkap rambut panjang perempuan itu serta memeriksa siapa gerangan dia. Dengan tenang ia berdiri di situ, dengan sabar menanti sampai kedatangan Bibi Wan sekalian. Pada saat itulah suara keleningan dibunyikan dan suara sembah yang pun pelan-pelan mereda. Serentak semua Niko yang berada dalam ruangan berpaling dan memandang ke arah Lansi Giok dengan pandangan terkejut bercampur keheranan. Perempuan berambut panjang yang duduk bersila di tengah ruangan pun segera mengangkat kepalanya, seakan. Akan sedang mengawasi Lansi Giok yang masih berdiri dengan wajah murung dan gelisah itu. Suara pujian pada Seng Buddha tiba-tiba berkumandang dari belakang ruangan. Dari belakang meja altar pelan-pelan berjalan keluar delapan orang niko kecil membuat tempat dupa. Di belakang kedelapan orang itu mengikuti tiga orang niko setengah umur berjubah merah yang membawa keleningan, ada pula yang membawa gigi. Semuanya berwajah serius dan pada bagian yang terakhir muncul seorang Niko muda berwajah cantik yang mengenakan jubah berwarna kuning emas. Niko muda tersebut mengenakan kopiah panas dengan sebutir batu permata merah di bagian tengahnya, dengan sorot metu yang jeli ia memandang sekejap ke arah Lansi giok yang berdiri di luar ruangan, kemudian langsung menuju ke arah perempuan berambut panjang yang duduk di tengah ruangan itu. Dalam pada itu, kedelapan, Niko Cilik tadi sudah memisahkan diri di kedua belah sisi. Ketiga orang, Niko Setengah Umur, berbaju merah itu berdiri di belakang perempuan berambut panjang. Sebaliknya, Niko Muda berwajah cantik tadi justru berdiri di samping perempuan berambut panjang itu. "Lansi Giok tahu." Niko muda berjubah emas itu tentulah soat Ye Unio yang di masa lampau termasyhur di dalam dunia persilatan karena ilmu meringankan tubuhnya, yaitu teman lama Bibi Wan. Teringat bagaimana dia membujuk bibiwannya agar mencukur rambut menjadi pendekta tiba-tiba saja amarahnya kembali berkobar, teringat akan Bibi Wan ia menjadi sangat keheranan. Sudah begitu lama ia berdiri menanti mengapa mereka belum juga menampakkan diri. Ketika berpaling, dijumpai Hou Yong Sian Chu, dan Naga Sakti pembalik sungai sekalian telah berdiri di luar pintu gerbang dengan sikap tenang dan wajah mereka diliputi keseriusan. Pada saat inilah mendadak dari arah ruang utama berkumandang suara pujian kepada Seng Buddha. Menantilan si Giok berpaling kembali, ia jumpai saat Ye Unio atau Niko muda berwajah cantik itu sudah mendekati Niko kecil yang membawa air suci, Tangannya yang lentik segera ditutulkan pada air suci tadi. Kemudian ia menghampiri perempuan berambut panjang itu, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan melentikkan kelima jari tangannya bagaikan titik air hujan. Air suci itu segera membasahi kepala serta dada perempuan berambut panjang itu. Kemudian alat-alat musik upacara pun dibunyikan mengiringi pembacaan doa. Lansi Giok tahu sebentar lagi perempuan berambut panjang itu akan kehilangan rambutnya dan sepanjang hidup menjadi pendeta. Berhubung Hu Yong Sian Chu sekalian belum juga masuk ke dalam, Lansi Giok semakin menyimpulkan kalau perempuan berambut panjang itu bukan oh Chu karenanya dia pun ingin mengundurkan diri dari kuil. Menanti upacara sudah selesai dia baru akan mencari persoalan dengan Soat Ye Uniu. Suara keleningan berbunyi lagi memecahkan keheningan ruangan. Pelan-pelan pembacaan doa mulai mereda, kemudian suasana di seluruh ruangan pun dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Melihat hal ini, tanpa terasa Lan Sigyok menghentikan pula langkah tubuhnya yang hendak mengundurkan diri dari situ. Tampak saat Ye Uniao mendekati kembali niko kecil yang membawa baki berisi pisau kecil. Kemudian sambil membawa pisau cukur itu dia kembali lagi ke hadapan perempuan berambut panjang tadi seraya berkata dengan lembut. Setelah rambutmu dicukur, maka sepanjang hidup kau akan menjadi pendeta hidup dan mati sebagai murid Buddha yang terikat oleh peraturan kau harus melupakan segala budi dan dendam memandang kejayaan kekayaan dan kemiskinan sebagai asap yang mengangkasa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan wajah serius dia berkata kembali. Sejak kini perasaanmu harus setenang air, sepanjang hidup tak boleh menjadi preman kembali, bersediakah kau? Perempuan berambut panjang itu pelan-pelan mengangguk dengan gerakan yang berat. Soat Ye Unio manggut-manggut, kemudian berkata lebih jauh. Sekarang kuijankan kepadamu untuk bertemu muka dengan dunia keramaian sebelum kucukur rambutmu menjadi gundul, bukalah matamu lebar-lebar, bila saat ini kau merasa menyesal, dipersilahkan segera meninggalkan kuil ini. Sembari berkata dia menyingkap rambut yang menutupi wajah perempuan tersebut dengan tangan kirinya. Lansi Giok segera dapat menyaksikan raut wajah orang itu dengan jelas, Sekujur badannya gemetar keras, paras mukanya berubah sangat hebat. Ternyata perempuan berambut panjang itu tidak lain adalah Ohlicu yang basah wajahnya oleh air mata, tapi Ohlicu hanya menggelengkan kepalanya. Tak terlukiskan rasa terkejut lansi giok saat itu, dia hampir gelah menghadapi kenyataan begini, dengan suara menggeledek segera bentaknya. Jangan! terdorong oleh luapan emosi, dia sudah melupakan segala tata krama dan sopan santun lagi di tengah bentakan keras, bagaikan segulung asap tubuhnya meluncur ke dalam ruangan. Tampaknya Hu Yong Sian Chu sama sekali tidak menyangka kalau Lan Si Giok bakal menerjang ke dalam ruangan secara kasar dan sembrono, menanti Dai berniat menghalangi maksudnya, keadaan sudah terlambat. Serentak semua Niko yang berada di dalam ruangan itu melompat bangun sambil menjerit kaget. Beberapa kali bentakan keras bergema memecahkan keheningan, ketiga Niko setengah umur berjubah merah itu serentak menghadang di depan ruangan, sementara ke enam buah telapak mereka diayunkan bersama ke depan melepaskan segulung tenaga pukulan yang maha dahsyat. Titik. Minggir, Bagaikan orang kalap lansi giok segera membentak keras. Di tengah bentakan, sepasang telapak tangannya melancarkan serangkaian serangan gencar, di tengah benturan yang nyaring tahu-tahu tubuhnya sudah menembus lapisan angin pukulan dari ketiga Niko setengah umur itu dan langsung menyerbu ke dalam ruang utama. Belum pernah ketiga orang Niko setengah umur itu menyaksikan kepandaian silat semacam ini. Serem tak mereka jadi tertegun dan mundur setengah langkah tanpa terasa. Tubuh si giok meluncur ke depan dengan cepat, begitu melampaui ketiga orang Niko setengah umur. Tersebut, dia langsung menyerbu ke ruang altar. Peristiwa ini, kontan saja, membuat segenap Niko yang hadir dalam ruangan sama-sama memperlihatkan rasa kaget dan terkesiap. Namun kedelapan niko kecil memegang tempat dupa itu justru mengangkat tempat dupa masing-masing sambil menghadang jalan Si Sigyok. Dalam waktu singkat Lan Sigyok sudah menerjang masuk ke ruang tengah, namun setelah menyaksikan patung di depan altar dan asap dupa yang menyelimuti seluruh ruangan, pikiran yang sedang kalut tadi seketika menjadi terang kembali. Tapi begitu menyaksikan Oh Licu yang masih duduk bersila dengan air mata bercucuran, kemudian menyaksikan wajah cantik yang dingin kaku dari Soat Ye Unio, api kegusaran yang baru saja padam sekali lagi menggelora. Tiba-tiba terdengar Soat Ye Unio berseru kepada ketiga orang Niko yang masih berada di ruangan itu. Hohoat bertiga, segera kalian usir lelaki kasar ini dari ruangan. Ketiga orang Niko setengah umur itu segera mengiyakan dan bersama-sama menghampiri Lansi Giok. Menghadapi keadaan demikian Lansi Giok gusar sekali dia segera membalikan badannya lalu dengan kening berkerut bentaknya keras-keras. Jika kalian bertiga berani maju selangkah lagi, akan kubunuh kalian segera. Oleh sikap Lansi Giok yang begitu garang dan penuh kewibawaan, Kontan saja ketiga Niko tersebut jadi terkejut dan serentak menghentikan langkah mereka. Sekujur badan Soat Ye Unio turut gemetar keras, wajahnya yang cantik berubah menjadi hijau membesi, dengan kening berkerut katanya. Semenjak memasuki kuilku ini sikapmu sudah kurang ajar dan tak tahu tata krama, di samping mengganggu ketenangan, mengacau pula upacara yang sedang kami selenggarakan, dosamu tak bisa diampuni lagi. Tapi mengingat kau masih muda dan tak tahu urusan, ku minta sekarang juga kau tinggalkan kuil ini dan berbicara bila upacara telah usai nanti. Tidak bisa tukas Lansi Giok sebelum pihak lawan menyelesaikan kata-katanya. Kalau tidak bisa lantas mau apakah seru saat Ye unio penuh amarah. Sambil menunjuk ke arah Ohlicu, kata si Giok. Sekarang juga akan kubawa dia dari tempat ini atas kemampuan apa kau hendak mengajaknya pergi dari sini dia adalah istriku tentu saja aku berhak untuk mengajaknya pergi dari sini Oh Li yang masing duduk bersila sambil memejamkan matanya itu segera menutup wajahnya dengan kedua belah tangan tubuhnya gemetar keras ia mulai menangis terseduh sedu tampaknya saat Ye Unio merasa di luar dugaan akan jawaban tersebut tapi ia toh mendesak kembali. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah istrimu? 2000 orang anggota Wilim POO, 320 orang komandan kapten kapal, kepala regu, semuanya merupakan saksi hidupku. Sementara berbicara, dia menyaksikan Au Yang Siancu telah berdiri di luar ruangan, maka sambil menuding ke depan serunya lagi. Masih ada lagi bibiwanku itu. Dengan wajah murung dan gelisah Hu Yong Sian Chu segera melangkah masuk ke dalam ruangan dan langsung menghampiri Soat Ye Unio lalu setelah memberi hormat katanya. Adik Soat aku datang terlambat, hatiku sungguh merasa amat menyesal. Sebagai seorang pimpinan kuil biarpun hubungan Soat Ye Unio dengan Hu Yong Sian Chu bagaikan kakak beradik. Namun di dalam keadaan demikian dia pun tak ingin merusak peraturan yang berlaku di dalam kuilnya, maka dengan cepat dia membalas hormat seraya ujarnya. Sekarang upacara telah dimulai, terpaksa Pinchou harus bekerja menurut peraturan, biar Pini bertanya lagi kepada Nona B. Lansi Giok tahu, apabila Oh Lichu menganggukkan kepalanya maka tiada kesempatan lagi baginya untuk merubah keadaan tersebut, buru serunya kemudian. Tidak bisa, tidak bisa, kau tak bisa memenuhi keinginannya itu. Melihat anak muda itu tak tahu diri, Soat Ye Unio membentak lagi dengan menjengkol. Kalau tidak menuruti kemauannya, lantas harus menuruti kemauan siapa? Lansi Giok tahu bahwa keadaan sudah berkembang menjadi suasana yang tak enak, maka dia bertekad untuk bekerja tidak kepalang tanggung, dia berniat akan mengobrak-abrik wilkuan iman tersebut agar dikemudikan haripun pun hou yong Sian chu tidak tergoda pikirannya untuk mencukur rambut menjadi pendeta. Berpikir demikian, ia lantas menunjuk pada diri sendiri sambil menyaut. Menurut kemauanku, kalau menuruti kemauanmu lantas bagaimana bentak soat ye Unio lagi dengan tubuh gemetar keras. Turuti perintahku untuk memberi pakaian preman kepadanya agar dia bisa bertukar pakaian dan segera pulang bersamaku. Soat Ye Unio segera mendongakkan kepalanya dan tertawa keras penuh hamarah. Kawanggap Kuan Iman adalah rumah makan atau penginapan yang bisa datang kalau mau datang dan bisa pergi bila ingin pergi. Lansi Giok cukup tahu bahwa masalahnya tidak akan diselesaikan secara mudah Hal mana membuat hatinya semakin gelisah Sementara dia merasa terdesak dan tak mampu menjawab Mendadak terdengar Ti Gou yang berada di luar ruangan telah berteriak keras Engkoh Giok buat apa kau mesti banyak berbicara dengannya? Lebih baik kita lepaskan api dan kita bakar kuil Kuan Iman ini Coba kita lihat apakah mereka akan membiarkan encilan pergi dari sini atau tidak. Sambil berkata dia lantas membalikan badan dan menuju ke sudut ruangan siap menyulut api. Tigo kembali naga sakti pembalik sungai segera membentak keras. Terpaksa Xiao Tigo menghentikan langkahnya tapi sama sekali tak berniat untuk balik ke posisi semula. Tampaknya si Cai Soat juga merasa amat tidak puas terhadap pemimpin kuil Kuan Im An tersebut sambil menoleh ke arah Tigo, sengaja dia menyindir. Buat apa kau mesti gelisah? Tunggu saja sampai dia enggan melepaskan encilan dari sini, saat itulah baru kita bakar kuilnya ini sampai rata dengan tanah. Mendengar kata-kata tersebut hampir jatuh pingsan saat Ye Unyo saking gusarnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau kawanan anak muda tersebut begitu kurang ajar dan tak tahu peraturan, karena itu timbul niatnya untuk memberi pelajaran yang setimpal kepada mereka semua. Sambil tertawa dingin dengan sorot mata yang tajam dia memandang sekejap ke arah Xiao Qian dan Cai Soat sekalian yang berada di luar ruangan. Kemudian katanya kepada Lansi giok dengan suara dalam. Semenjak kuil kami didirikan dan hingga kini, berlaku peraturan yang berbunyi bahwa jika ada orang yang semula berniat mencukur rambut kemudian mengurungkan niatnya, maka dia mesti mampu menembusi barisan sem caitin dari ketiga orang pelindung hukum kami. Lansi giok tidak membiarkan Soat Yeunio menyelesaikan kata-katanya setelah tertawa angkuh serunya. Jangan lagi baru ketiga orang pelindung hukumu, biar kau sendiri juga tak akan kupandang sebelah mata pun mengerti. Soat Ye Unyo betul-betul amat gelusar sehingga badannya gemetar keras, serunya kemudian dengan gemas. Perduli kau akan memandang sebelah mata terhadap kami atau tidak pokoknya kau mesti mencoba untuk menembusi barisan kami ini sebelum dapat mengajak istrimu pergi meninggalkan tempat ini asalkah sudah mempersiapkan diri, tentu akan kuiringi kehendakmu itu jawab si Giok sambil tertawa angkul. Soat Ye Unio menganggap sikap si Giok lewat sombong dan tekebur, sikap beginilah yang membuatnya tidak tahan, ia bertekad akan melenyapkan kesombongan pemuda tersebut maka setelah mendengus marah katanya. HMM. Melihat sikap angkuhmu itu, aku jadi muak, Hati-hati kalau sampai kalah dalam pertarungan nanti. Kalau aku kalah, pasti akan kuhabisi nyawaku sendiri, jadi kau tak usah menguatirkan diriku lagi, tukas seng pemuda ketus. Mendengar perkataan ini saat Ye Unio segera mengiakan dengan marah, cahaya emas berkelebat lewat, dia sudah melompat keluar dari ruangan tersebut. Oli oh Chu yang selama ini memandang dengan air mata bercucuran kontan saja menjerit sambil menangis keras. Jangan-jangan, adik Giok, kau tak boleh berbuat demikian. Kalau begitu kau harus menyanggupi permintaanku untuk segera pulang bersamaku. Serusi Giok memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar seruan mana, sekali lagi Oli oh Chu menutup mukanya sambil menangis tersedu-sedu. Dalam pada itu, Soat Yeunio yang telah berdiri di tengah halaman setelah memandang ke arah si Giok sambil tertawa dingin, serunya dengan marah. Kau tidak usah membuang waktu dengan percuma, mau pergi dari situ atau tidak, dia tak akan mampu mengambil keputusan sendiri. Lan si Giok bertambah gusar, tidak nampak gerakan apa yang telah digunakan olehnya, tahu-tahu di antara bayangan biru yang berkelebatan lewat, dia sudah tiba di luar ruangan. Dalam pada itu ketiga orang Niko setengah umur tadi sudah berada di luar ruangan begitu melihat si Giok muncul mereka segera berkata kepada Soat Ye Unio. Lapor Ancu, biar Techu sekalian dengan barisan Sam Chaitin yang membekuk manusia latah ini. Soat Ye Unio memang ada niat membiarkan ketiga orang Niko setengah umur itu mencoba kepandaian silat dari si Gyo lebih dulu. Maka sahutnya sambil manggut-manggut, "Ehm, cuma kalian mesti berhati-hati." Lansi Giok mendengar ucapan mana, kontan saja mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. "Kalian bertiga yang mencari penyakit buat diri sendiri, jangan salahkan kalau aku pun tak akan memberi muka lagi kepada kalian bertiga." Tanda petik Ketiga orang Niko setengah umur itu membentak bersama bayangan merah berkelebat lewat mereka telah mengepung Lansi Giok di tengah arna. Hu Yong Chu berdiri seorang diri di atas tangga ruangan, selama ini dia mencoba ingin berbicara, tapi tiada kesempatan baginya untuk turut menimbrung, dia tahu bila ingin mengajak pulang Nol Halicu, hanya jalan semacam inilah yang dapat ditempuh. Tapi dia dan Soat Ye Unio memiliki hubungan yang sangat erat dalam hubungan persahabatan, semestinya dia memberi peringatan kepada rekannya itu agar Soat Ye Unio tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki Lansi Giok telah mencapai suatu tingkatan yang luar biasa, namun ia tak pernah memperoleh kesempatan untuk berbuat demikian. Dalam pada itu ketiga orang Niko yang berposisi dalam barisan Sam Chaitin telah memuji keagungan Seng Buddha menyusul suara bentakan serentak tubuh mereka berputar kencang. Lansi Giok tertawa terbahak-bahak menghadapi kejadian seperti ini, ejeknya. Haah, 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 dengan mengandalkan barisan semacam ini pun ingin menangkap aku. Sekali lagi tubuhnya berkelebat lewat, Seketika itu juga muncul belasan sosok bayangan manusia berbaju biru yang berterbangan di antara kurungan ketiga orang Niko setengah umur itu, seperti kupu-kupu yang sedang menari. Bila dibandingkan dengan gerakan tubuh ketiga Niko setengah umur itu, maka kecepatannya masih beberapa kali lipat lebih hebat. Ketiga orang Niko setengah umur itu baru terperanjat setelah menyaksikan kejadian ini mereka merasakan pandangan matanya menjadi kabur, angin serangan yang tajam menusuk badan berpuluh-puluh bayangan biru itu berputar kian lama kian bertambah cepat. Dengan wajah berubah hebat Soat Ye Unio segera membentak keras. Cepat tahan. Lansi Giok tertawa terbahak-bahak, menirukan logat Soat Ye Unio ejeknya. Sekarang, mau tahan atau tidak, bukan kau yang berhak untuk memberi perintah. Bersamaan dengan selesainya berbicara, gerakan tubuhnya segera berubah. Berpuluh-puluh sosok bayangan biru itu segera berubah menjadi segumpal bayangan pelangi berwarna biru yang melingkari ketiga orang Niko tersebut. Ketika ketiga orang Niko tadi mencoba untuk berputar terus. Tahu-tahu saja pandangan matanya terasa kabur angin tajam menderu-deru dan keadaannya benar-benar tak mampu untuk dipertahankan lebih lanjut. Soat Ye benar-benar tertegun, demikian juga ratusan orang Niko yang berada dalam ruangan utama. Hu Yong pun sadar bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, sejenak kemudian ketiga orang Niko itu akan kehabisan tenaga dan akhirnya jatuh pingsan.